Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut penerapan crowd-free night atau malam bebas keramaian setiap akhir pekan dilakukan agar dapat menekan mobilitas di masa pelonggaran PPKM. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pelonggaran PPKM akan memicu peningkatan mobilitas warga. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sebelumnya menerapkan crowd free night setiap akhir pekan di malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Minggu. Crowd free night berlaku mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Namun penerapan CFN ini akan disesuaikan dengan penerapan level PPKM yang ditetapkan di Jakarta. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, sebelum pukul 00 waktu Indonesia Barat, kepolisian akan melakukan penyekatan terbatas. Pembatasan ini menyasar kepada komunitas motor hingga kerumunan massa di wilayah tersebut. Sambodo juga menyebut kebijakan ini dikecualikan para penghuni yang tinggal di wilayah tersebut. Selain itu, mobil ambulans juga dikecualikan dari kebijakan ini.